Yo guys, welcome back to Virgo Vlog. Hari ini adalah hari Sabtu, jam 9 pagi. Dan untuk episode kali ini, gue mau ngajak teman-teman semuanya untuk ngikutin kegiatan gue di hari Sabtu. Biasanya tuh kalau musisi, penyanyi, Sabtu tuh ngapain sih? Kalau misalnya teman-teman gue, Sabtu tuh biasanya tuh mereka tuh santai, bangunnya siang, biasanya spend time with their loved one, sama keluarga, malamnya jalan-jalan sama pacarnya segala macam. Nah, kalau kita-kita ini pekerja seni ini, Sabtunya malahan adalah hari-hari tersibuk kita untuk kerja. So, hari ini gue akan ngajak kalian untuk ngikutin kegiatan gue. Dimulai dengan pagi ini gue ada olahraga dulu, jam 10 pagi gue mau sepedaan. So, basically gue baru ditelepon sama teman gue nih sekarang jam 9.58, kelasnya jam 10, lu udah di mana? Gue bilang kayak, iya nih bentar lagi deket, bohong. Tapi bentar lagi udah nyampe beneran, tapi agak gak sebentar itu. Anyway, gue olahraga sama dua teman gue. Ini dua teman gue nih gak tahu sebenarnya gue ngevlog hari ini. Gue lupa lagi bilang sama mereka, mereka marah gak ya gue ngevlog. Mereka tuh suka ribet gitu, yang kayak, kalau lu ngevlog gue bakal pakai bulu mata sama alis gue. Gitu-gitu gak ya? Ya udah. Jadi teman gue nanti namanya Irin sama Andra. Yang pakai bulu mata yang Irin ya, bukan yang Andra. Ya nih, doain ya guys gue bisa merit on time. Ya, tepat jam 10. Right on time. Lagi gue ngevlog hari ini. Tuh kan dia bilang dia vlog. Gue udah bilang. Gue tadi baru bilang, gue lupa bilang sama temen gue, tuh temen gue masih bete gak ya, dia belum make up, belum bikin alis, belum bikin bulu mata. Tuh kan bener. Anyway, ini Irin. Oh iya, hai Irin. Maksud gue salaman. Oh iya, kalau kameranya ini Andra. Anyway, jadi gue gak tahu nih, sebenarnya ini kan di kelas gitu sepedaan. Jadi kayak gini. Gue nggak yakin bisa masuk kameranya karena handphone aja nggak boleh masuk sebenarnya. But I'll try to sneak up my phone inside dan gue coba rekam-rekam dikit biar teman-teman lihat kayak kelas sepedaan kayak apa sih gitu ya. Okay, gue olahraga dulu. I'll see you guys later. Gue gagal ngerekam, tapi ini gue baru kelar. It's a 45 minutes class. Dan tadi gue langsung masuk karena gue telat banget. So this is the class, sebenarnya dikit sepedanya. Tapi gue set weekend sama teman-teman gue berdua itu selalu kayak komit untuk olahraga sebenarnya. So here we are. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan di Kemang, namanya Ride Jakarta, dan kita foto dulu. Ya yeah guys, sorry ya gue gak bisa rekam, tapi kayak you can check Ride Jakarta. Gue di Kemang setiap hari Sabtu atau Minggu, biasa sih Minggu. Tapi hari ini karena kerjaannya mulai juga agak siangan, jadi gue bisa pagi. Dan di Jakarta juga. Hi. Putri, thank you so much for today. Thank you. Nih, Ride Jakarta, lo di mana aja sih? Di Kemang? Koloni mostly. Koloni ya, di Kemang. Senin, Rabu, Sabtu. There you go. Jadi teman-teman yang mau ikutan bareng gue, siapa tahu hari Minggu dan Sabtu. Thank you Putri, thank you so much. Dan habis ini gue lanjut mau rekaman. Gak tau mandi apa enggak, we'll see. Hari guys. Ya, yeah, kembali ke kamera ini. Kamera beneran. Ini udah kelar, as you can tell, basah banget. Dan kita masih mau makan abis ini. Abis ini kita kayak mau makan bentar sebelum gue rekaman. Gue abis ini ada rekaman dulu untuk sebuah event di Istana Bogor kayaknya. Buat semua pemuda sebenarnya. Nanti kayaknya bareng ada Rosa juga segala macam, ada Maudi juga kayaknya rekamannya. Tapi gue gak tahu hari yang jamnya sama atau enggak. Rekaman masih jam 1, sekarang masih jam 11. Jadi kita masih ada sekitar waktu 2 jam untuk makan. Makan dulu ya guys. Yuk. Yeah. So netizen,
Sekali lagi perkenalkan, ini geng ambisius olahraga gue, ada Andra sama Irin. Jadi kita bertiga nih udah berapa bulan ini kayak kalau lo lihat gue di Instagram, di Instastory kayak sering olahraga tuh mostly sama mereka. Kita bertiga ambisius untuk mengejar sebuah goal di bulan November nanti, karena kita mau liburan ke pantai dan kita mau badan kita bagus. Kita lagi kayak agak-agak lumayan kompetitif untuk kayak mengejar badan siapa yang paling bagus. Wow. Pastinya bukan Tidi. Wow. Alis lo bener. Yeah. Baru nyampe nih di tempat kerjaan kedua. Ini gue rekaman yang tadi gue udah bilang. Gue sekarang mau ganti baju karena gue belum ganti baju besok olahraga dan gak mandi, jorok banget seperti yang tadi. Hari ini gue rekaman dua lagu rame-rame sama Yam Korambe Yam Ko. Oh, sama tiga lagu deh, sama Garuda di Garuda. Assalamualaikum. Adi Firdiano. Ini if not, ikut biar rokok lagi. Yoi. Eh, rokok boleh video masuk video nggak? Nggak boleh. Jadi lo harus edit kan? Gila, nggak sih. I don't really care. Atau lu bener aja? Oh, di blur. Ntar dikira yang lain malahan. Nggak, kalau itu rokok legal. Ada Ocha hari ini ternyata. Gue lagi ngeblok. Baik, ngopi tapi ngopi harus kayak gitu. Oh, kan gue titi DJ. Kita hari ini ntar satu acara bareng. Ya ampun bu, lu lagi. Baru semalam kita makan dinner bareng. Dinner, sekarang pagi ketemu lagi di sini. Luar biasa ya kita. Ini gak pagi pak. It's a wrap, kelar hari ini rekamannya. Tapi belum wrap untuk hari jadwal hari ini. Sekarang kayak gue mau ngedit-ngedit dikit, nungguin ngedit dulu dikit. Abis ini baru persiapan untuk manggung nanti malam di openingnya Jakarta Fashion Week di Pamungnya Wardah yang gue belum latihan juga hari ini. Nice! So, udah kelar, ini udah kelar mandi, numpang mandi, udah nyampe Senayan City juga sekarang, udah ganti baju. Ini hari ini bajunya temanya emang harus warna-warna pastel, warna Wardah. Ini biru dandanin dari Wong Hang, thank you Wong Hang, shout out Wong Hang. Sekitar setengah jaman lagi gue nyanyi, jadi kita mau ke backstage sekarang. Ini sensi sih ramnya pol. Jadi langsung tunggu di belakang panggung aja kali ya. Sudah di backstage, rame banget ini tapi untungnya dapet ruangan. Gue hari ini manggungnya bersama Banana, tim mini, cuman tim vokal doang. Ada Nana sama Viola. Kita bakal nyanyi dua lagu hari ini. Yang pertama Definisi Bahagia, sama yang kedua untuk closingnya Wardah kita pakai I Don't Mind tanpa Cheryl. Yeah. Doain semoga lancar. Ini beberapa menit lagi akan nyanyi. Kita lagi mau mulai juga acaranya. Jadi kayaknya lo mendingan langsung ke tempat penonton aja deh, ya. Yeah? Shiu. Dah, doain. Dah. Guys, it's a wrap. Aduh, gue tadi agak-agak lumayan deg-degan banget karena yang nonton semuanya kayak ngeri-ngeri. Orang anak fashion Indonesia semua ngumpul di Jakarta Fashion Week tahun ini. Terus tadi juga sebenarnya ear monitor gue tadi nggak bunyi-bunyi banget, nggak bunyi malahan 90% karena sinyalnya parah banget di dalam. Jadi gue tadi nggak pede banget. Ini kayak salah satu manggung gue yang nggak terpede setahun ini. Tapi kata orang-orang sih bagus-bagus aja. Tapi gue nggak tahu mereka pede apa enggak. Tapi anyway, it's done. Dan I had a good times. Dan kayaknya gue akan nonton vlog ini di sini. Thank you so much for watching. Gue senang banget akhirnya JFW tahun ini manggung lagi. Walaupun tahun lalu gue ada runway, tahun ini gue manggung. Dan gue juga ucapin thank you yang udah nonton. Pokoknya kalau misalnya suka sama video ini, don't forget to like, subscribe, and share this video. Buat teman-teman, I'll see you on my next vlog. Bye.